Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-1 ketika kedua tim bersua dalam lanjutan Premier League musim ini pada pekan ke-7 yang disiarkan Mola TV. Aduh, ampas. Udah mainnya jelek, membosankan. Si Arsenal dapat voucher pula. Dalam pertandingan yang dihelat di Old Trafford ini, Arsenal memastikan raihan poin penuh berkat gol semata wayang yang dicetak Pierre-Emerick Aubameyang lewat eksekusi penalti. Ini nih pocer-pocer penalti VAR. Berkat hasil ini, Arsenal untuk sementaraan ini naik ke peringkat ke-8 klasemen dengan perolehan poin 12, sedangkan United tercecer di posisi ke-15 dengan poin 7. Manchester United harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-1 ketika kedua tim bersua dalam lanjutan Premier League musim ini pada pekan ke-7 di Old Trafford. Berkat hasil ini, Arsenal untuk sementara naik ke peringkat ke-8 klasemen dengan perolehan 12 poin, sedangkan United tercecer di posisi 15 dengan 7 poin. Menukil Opta, raihan 7 poin dari 6 laga yang dilakoni United di Premier League musim ini menjadi start terburuk sejak kepelatihan David Moyes. Pada musim 2013-2014 tersebut, tim United asuhan Moyes juga meraih 7 poin dari 6 laga awal, sama dengan yang diraih tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer musim ini. Kala itu rentetan hasil buruk membuat Moyes terpaksa dipecat sebelum musim usai. Di akhir musim, Setan Merah akhirnya dipinis peringkat ke-7 klasemen. Tak hanya itu, kekalahan 0-1 dari Arsenal juga membuat MU hingga kini hanya sanggup meraih 1 poin dari 4 laga kandang yang sudah dilakoni musim ini. Catatan negatif ini merupakan yang pertama kali dibukukan United sejak musim 1972-1973 silam. Kala itu, United juga tidak mampu meraih satupun kemenangan dalam 4 laga awal. Menarik ditunggu kapan MU bakal mengakhiri catatan tak pernah menang di kandang dalam Premier League musim ini. Kekalahan atas Arsenal di pentas Premier League seolah menunjukkan kalau MU tengah dilanda masalah. Namun tidak ada yang tahu apa masalahnya termasuk sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Perlu diketahui bahwa Manchester United belum meraih kemenangan dalam 4 pertandingan kandang pertamanya di Premier League musim ini. Torehan ini baru terulang lagi setelah terakhir kali didapatkan pada 1972-1973. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa raihan The Red Devils di kandang pada musim ini selalu buruk. Bahkan Solskjaer pun bingung mau memberikan jawaban saat dicecar pertanyaan oleh awak media pasca pertandingan. Meski kalah, Solskjaer meyakini kalau timnya tampil lebih buruk dari Arsenal secara kualitas, sebab kedua raksasa Inggris tersebut hanya terpisah oleh penalti yang sangat halus. Apapun masalahnya, Solskjaer harus segera mendapatkannya dan mencari solusinya. Sebab Manchester United bakal kembali bermain di fase grup Liga Champions menghadapi Istanbul Basaksehir. Tak bisa dimungkiri, Paul Pogba adalah biang kekalahan Manchester United atas Arsenal di laga lanjutan Premier League hari Minggu 1 November 2020. Gelandang asal Prancis itu pun mengakui kesalahannya. Skor imbang 0-0 sempat bertahan selama 68 menit dalam laga yang berlangsung di Old Trafford tersebut. Sampai kemudian Pogba melakukan pelanggaran terhadap pemain Arsenal Hector Bellerin di kotak terlarang. Pelanggaran tersebut menghasilkan penalti buat Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang ditunjuk sebagai algojo tidak menyia-nyiakan peluang dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk The Gunners. Kendati bermain di markasnya sendiri, Manchester United tetap gagal menyamakan kedudukan.
Alih-alih memenangkan pertandingan, alhasil melayangkan sudah 3 poin yang didambakan klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut. Perhatian tertuju kepada Pogba. Sebagian besar dari publik sepakat kalau pria berusia 27 tahun tersebut adalah penyebab kekalahan Manchester United. Dan Pogba sendiri mengakuinya. Mantan pemain Juventus itu kemudian menyalahkan kondisi fisiknya. Ia mengaku bahwa dirinya kehabisan tenaga dan gara-gara itu terjadilah pelanggaran fatal terhadap Bellerin di kotak penalti. Ada banyak cara bagi Pogba untuk menebus kesalahannya. Salah satunya adalah dengan membantu MU meraih kemenangan atas Istanbul Başakşehir di fase grup Liga Champions hari Kamis 5 November 2020 nanti. Roy Keane kembali melontarkan kritikan kepada mantan klubnya, Manchester United. Ia mengingatkan kepada publik untuk tidak mengharapkan tim berjuluk setan merah tersebut menjadi juara Premier League musim ini. Roy Keane kerap muncul ke permukaan tiap kali The Red Devils gagal menuai kemenangan, terutama di laga-laga besar. Kali ini, ia mengingatkan publik untuk tidak memasang harapan tinggi terhadap MU. Pria berkebangsaan Republik Irlandia tersebut mencoba untuk tidak merendahkan kualitas para pemain The Red Devils. Namun dengan komposisi yang sekarang, ia ragu bisa melihat mantan timnya untuk menjadi juara musim ini. Secara spesifik, Keane mengarahkan kritikannya kepada sektor tengah Manchester United. Nampaknya Keane cukup paham soal kualitas seorang pemain tengah karena pernah menjalani karir sebagai seorang gelandang. Hasil ini membuat MU terperosok ke 15 klasemen sementara Premier League. Bisa memburu kalau Brighton mampu meraih kemenangan atas Tottenham. Mantan penyerang Manchester United Dimitar Berbatov menampik anggapan bahwa mantan timnya adalah kandidat juara EPL musim ini. Ia menilai performa United masih terlalu labil sehingga ia masih belum tepat menyebut Setan Merah sebagai calon juara. Berbatov menilai bahwa deretan performa apik Manchester United belakangan ini belum menjadi alasan yang kuat bagi mereka untuk menjadi penantang gelar musim ini. Berbatov menilai bahwa konsistensi MU saat ini masih belum teruji. Jadi ia menilai sebelum mereka bisa menjadi penantang gelar juara yang serius, skuad MU harus bisa menunjukkan konsistensi permainan mereka, ujar Berbatov. Bruno Fernandes senang bisa bermain bareng Paul Pogba dan mengklaim duetnya di lini tengah Manchester United bisa menghasilkan banyak hal hebat. Ia mengklaim bahwa duetnya dengan Paul Pogba di lini tengah Manchester United bakal gacor. Fernandes membeberkan apa alasan ia bisa merasa yakin bisa tampil gacor bersama Pogba. Sebab ia secara personal cukup dekat dengan ex-pemain Juventus tersebut. Bruno Fernandes kemudian memberikan pembelaan pada Paul Pogba terkait tudingan bahwa ia memiliki perilaku yang buruk karena kerap dicadangkan. Fernandes menegaskan bahwa Pogba tetap memiliki hasrat yang besar untuk bermain bagi MU dan menampilkan performa terbaiknya. Manchester United saat ini berada di posisi ke-15 klasemen sementara Premier League. Bruno Fernandes DKK baru memetik 7 poin dari 5 pertandingan. Namun demikian ada satu pertanyaan besar, apakah keduanya bisa menampilkan permainan terbaiknya jika tampil bersama-sama? Bruno Fernandes kemudian berusaha untuk menepis keraguan tersebut. Manajer Juventus Andrea Pirlo diberitakan memiliki sebuah mimpi besar. Ia ingin agar Paul Pogba kembali ke Juventus tahun depan. Menurut laporan tersebut, Pirlo sangat mendambakan Pogba di timnya. Ia menilai bahwa skuad Juventus tidak memiliki gelandang seperti Pogba. Jadi ia merasa kehadiran sang gelandang sangat dibutuhkan agar taktiknya berjalan. Pirlo juga tahu persis kemampuan Pogba karena mereka pernah bermain bersama. Jadi Pirlo berharap bisa memulangkannya ke Turin. Menurut laporan tersebut, Pirlo sudah berbincang dengan manajemen Juventus terkait rencana transfer Pogba. Mereka diberitakan akan menawar Pogba di musim panas tahun depan karena kontraknya sudah hampir habis di saat itu. Jadi Juventus berharap bisa mendatangkan sang gelandang dengan harga yang sangat murah. Juventus dilaporkan tidak akan mudah untuk memulangkan Pogba,
karena pihak MU juga berencana untuk memperpanjang kontrak sang gelandang. Marcus Rashford mencetak hat-trick saat Manchester United menggulung RB Leipzig 5-0 dalam lanjutan Liga Champions Kamis 29 Oktober 2020. Striker timnas Inggris itu mencetak 3 gol masing-masing di menit ke-74, 78, dan menit 90. Sementara 2 gol MU lainnya dicetak Mason Greenwood dan Anthony Martial. Menariknya, Rashford tak tampil sebagai pemain utama di laga Liga Champions tersebut. Ia masuk di menit ke-63 menggantikan Greenwood. Tambahan 3 gol itu melesatkan Rashford ke puncak daftar top skor Liga Champions. Hingga matchday kedua, Rashford telah mengantongi 4 gol. Ia unggul 1 gol dari pemain Atalanta Dupan Zapata di peringkat kedua. Pada urutan ketiga, ada striker Borussia Dortmund Erling Haaland yang mencetak 2 gol. Berikut daftar top skor Liga Champions Eropa.